Okey, dah lama dah saya tak keluarkan video. Sebenarnya memang sengaja tak keluarkan sebab banyak kerja-kerja lain lagi nak kena settle. Lagipun cameraman saya pun banyak job dia dapat. So, keadaan tak terurus. Jadi ini hari ni berkesempatan untuk buat video sebab ada delivery kebetulan. Kebetulan saya pun dekat DTC baru. Daripada awal tadi saya drive daripada HQ, daripada Jalan Ampang juga, tak jauh daripada HQ untuk ke DTC 2. Ini untuk showroom kedua, first time untuk saya videokan dalam YouTube sebab nak bagi tahu kebanyakannya ada customer-customer yang tak tahu. So dekat sini kita ada banyak lah kereta-kereta. Sini showroom murah, sana showroom mahal. So kita levelkan dan kita asingkan kereta yang mampu milik di sini, kereta yang tak mampu milik. Betul-betul bukan keperluan, nafsu serakah kau kat sana, bukan kat sini. Sini kereta-kereta yang mampu milik. Jadi saya terdetik hari ini nak buat video, shoot. Kebetulan ada delivery satu kereta. Sebab saya akan buat video kereta yang dah dijual dan akan delivery. Mana yang barang belum jual, saya sendiri pun takkan shoot video tu lah. Sebab benda nak jual, so kita tak boleh nak lenjan kereta tu. Jadi untuk shooting pun bukanlah kita nak jual, bukanlah kita nak lenjan semata-mata untuk syuting, tapi untuk kita buat kenangan lah dalam video. Jadi belakang saya ni pun ada merah Mini Cooper A45 C-Class. Motorhome kita ada untuk pengetahuan semua. Motorhome memang lokasinya dekat sini. Cuma hari ni saya nak buat sikit review tentang BMW M4 Competition. Yang mana kereta ni color ni agak rare dan kereta ni pun dah dijual oleh saya sendiri. Dah dijual, akan deliver dalam masa terdekat. Sebelum semasa video ni dirakam, kereta ni dalam proses untuk deliver lah. So ada permission daripada customer untuk buat video. Jadi saya akan shoot untuk buat video lah. Okay, dalam apa jua keadaan pun, sebelum kita cai satu benda tu, kita kena tahu sejarah, kita kena tahu background dia, kita kena tahu latar belakang dia, kita kena tahu penubuhan dia. Jadi untuk BMW ni, antara player-player kereta ataupun buat kereta yang lama, asal usul dia pembuat enjin kapal terbang. Dan startingnya dia bermulalah dengan produce satu motosikal dan terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Dan company BMW sendiri pun hampir-hampir bankrupt. Jadi diselamatkan oleh dua orang tycoon ni yang menyelamatkan company BMW ni daripada bankrupt. Dua businessman yang letak duit dalam ni menyelamatkan company ni daripada lingkup sebenarnya. Jadi pada tahun 1916 ditubuhkan. Dan ada juga dalam bisnes-bisnes lain, BMW ni membuat kuali, periuk. Tapi yang asal usul sebenar dia menghasilkan atau dia mencipta satu enjin kapal terbang. Dan kalau kita perhalusi balik, sebenarnya BMW ni ada satu istilah Jerman tu, stand for BMW tu Bayerisch, apa entah hujung dia work lah. Jadi asal usul ni dia bukanlah entusias dalam motorsport pun sebenarnya, apa yang saya kaji. Kalau maklumat ni salah, kita boleh check balik lah. Jadi kebetulan disebabkan diselamatkan oleh dua tycoon ni juga ada bisnes-bisnes yang lain. Dia manufacture untuk senjata api dan dia manufacture untuk apa lagi satu tu, ada dua bisnes. Dan kilang BMW sendiri masa Perang Dunia Pertama tu pernah dibom. Bila dibom, jadi diselamatkan oleh dua tycoon ni. Dan hingga kini lah BMW ni megah dengan nama motorsport dan juga menghasilkan kereta-kereta touring, kereta sport car, motosikal dan sampai ke hari ini. Kan hampir keluar, sehingga keluarlah M series sport model, dan dia tak menghasilkan supercar. Kan yang uniknya BMW ni, dia engine in house. Dia menghasilkan engine sendiri. Dia bukan pinjam macam company-company lain, VW ke, Audi ke, Porsche ke, Bentley ke, yang mana teknologi engine tu dikongsi bersama. Tapi bukan pada BM. Dan BM yang berkongsi dengan dia adalah Rolls-Royce, salah satunya. Kalau tengok kunci Rolls-Royce tu sendiri, hampir sama dengan kunci BMW sebenarnya. Cuma logo je yang berbeza. Jadi itu sebesar sikit latar belakang dengan BMW. Dan ada satu ketika dulu dia mendapat tempat ke-14 dalam dunia dan pernah menghasilkan kereta sebanyak 2.2 juta lebih. Ranking dia produce kereta 2 juta lebih unit. Kau bayangkan,
Jadi satu ketika dulu BM ni memang aktif dalam menghasilkan kereta dan menyediakan kereta, dan sebenarnya tycoon untuk dua orang tadi tu yang menyelamat dengan company BM ni, sebenarnya kalau kita tengok ketiga-tiga kesemua shareholder dalam BMW ni pun bukanlah berlatar belakangkan motorsport sebenarnya. Jadi yang melatar belakangkan dia sport motorsport kepada BMW ni adalah pengguna dia sendiri yang menaikkan jenama ni, sebab teknologi tu accidentally dia buat antara yang terbaik dekat dalam dunia, antara kereta yang terbaik pernah dihasilkan kat dalam dunia. Itulah BMW, dan ada banyak varian lagi dalam BMW daripada 1 series sampailah 8 series, kemudian ada X1 lah, X series, dia ada banyak lagi. Dan hari ini dah BMW dah start buat dan ikut arus dunia dengan teknologi EV ataupun ada hybrid, ada EV yang mana menggunakan bateri 100% dan masih dalam R&D. Semasa saya buat video ni, teknologi bateri ini masih lagi dalam R&D. Walaupun ada satu brand yang khususnya buat EV sahaja. Saya videokan satu M4. Jadi M4 yang ada saya bawa ni adalah colour umumnya kuning, tapi diberi nama Sao Paulo Yellow. Dia bukanlah betul-betul kuning, sebab mungkin dalam kamera ni, lepas cameraman edit, dia nampak agak berbeza. Tapi sebenarnya bila kita datang, kalau mana yang ada masalah untuk tengok colour, menilai colour dengan mata dia sendiri, akan kata ni hijau muda, ini kuning muda. Sebenarnya dia Sao Paulo Yellow. Sebenarnya nama ni adalah gimmick marketing je sebenarnya. Kan, bila aku nak Sao Paulo Yellow, sebenarnya dia adalah gimmick semata-mata, dan ataupun kita panggil color code, kan, supaya bila orang sebut, oh, Mantis Green, Yas Marina Blue, sebenarnya dia hanyalah color code yang dicampur. Tapi untuk yang ni, first launching color untuk BMW M4 competition, memang color Sao Paulo Yellow, masih disebut yellow lagi. Kalau kau tengok Lamborghini Giallo Triplo Strato, memang dia punya yellow tu agak unik, tapi ini adalah color yang agak fancy dan agak striking sebenarnya, berbanding dengan kalau kita nak cai color lain pun, nak panggil dia color lain pun, color ni akan jadi topik perbahasan dan perbincangan. Bincangkan. Mungkin dalam kamera ni tak dapat ketepatan color sebenar, tapi inilah color BM. Launching color saya panggil untuk BM ni, kan. Dalam BMW sendiri pun, M4 ni dalam BM Group, dia adalah newbie. New product yang dia buat besar sikit. Coupe yang sebelum ni hanya famous BMW M3. Tapi dalam M series, semuanya sport, semuanya berkaitan dengan performance, semuanya terkait dengan kelajuan. Bila sebut pasal M series, bukan M sport, tapi dah ada M4, M5, M3, M6, M8 sekalipun. Bila ada benda-benda ni, maknanya kereta tu memang dihasilkan khas. Walaupun hidung dia untuk M4 ni, dia start keluar, dia buat hidung gini. Masa mula-mula dia launching, design mengenai M4 ni, dia ada masalah. Banyak orang condemn mengenai depan dia. Saya tengok sendiri pun dah macam hidung. Hidung macam serombong kapal sebenarnya. Ada yang kata ada DNA Alfa Romeo. Ada yang kata lebih nampak Itali. Ada yang nampak kejeponan. Tapi, ni kau buat hidung, lepas tu kau letak pelit tengah, dia dah macam ada. Tapi bila barang baru-baru keluar, mula-mula memang hodoh. Bila dah lama, bila kau ni memang obses dengan BM, kau tak kira dia keluar apa pun, kau tetap suka. Orang kata kau makan, dia makan taik, kau pun makan taik. Contoh, dia akan jadi lawa pada satu ketika nanti. Dan dia buat M4 ni lebih wide dari M3 sebenarnya. Dan enjin dia sebenarnya adalah enjin yang sama dan tune-up yang berbeza-beza. Cuma M4 yang saya bawa ni untuk tahun 2021, dia produce 503 horsepower. Newton meter 650, so agak tinggi sebab dia performance model. Dia ada M4 yang regular dan dia ada M4 yang competition. Biasa nak taruh special unit ni, ujung special A lah, competition lah, quattro lah, sport lah, RS lah. Jadi dia akan letakkan nama dia, dia khusus dan tertumpu kepada perlumbaan ataupun race sebenarnya. Jadi macam saya baru try kereta ni pun tak habis lagi. Jadi saya bawa keliling, saya study pasal kereta ni. Lupa saya nak cakap, ini ada lampu
teknologi baru. Dia panggil laser light. Dia panggil laser light. Sebenarnya dia kecanggihan ataupun innovation teknologi je yang dia create supaya pengguna jalan raya yang lain tak silau mata, tak nampak, tak bersilau, tak ganggu penglihatan lah. Ini rim khas untuk model competition. Bukan regular punya M4, model competition untuk M4. Ini daripada kilang, factory fit. Memang ini model type dah ada punya ni. Dan ada apa ni panggil emblem. Emblem original ada 3 color. M4 competition. Kan? M4 competition. Dan biasanya bila M4 competition ni, mostly dia akan full spec lah. So dia punya gadget akan lebih. Contohnya dia akan buat carbon. Tujuan untuk reduce weight. Nak dapatkan kereta ni berat dia sekitar 1,669. So consider 1.7 ton lah. So agak ringan dan 0 to 60 mile per hour dia dalam 3.4 saat. So consider laju. Nak letak dalam supercar tak boleh. Sebab physical style dia, physical style dia tak menepati supercar punya syarat. Walaupun BMW ni kita faham, dia legend dalam motorsport. Orang sebut Beamer, dah berkataan tu, Beamer gang ni. Tapi persepsi rakyat Malaysia ni bila orang lama. Kau tengok Perdana Menteri dah lama. Contohlah, Perdana Menteri dah lama. Jadi bila nak cuba lagi, dia dah tak ada sambutan. Jadi BM dia tetap ada sambutan. Walaupun persepsi dan trendingnya di negara Malaysia ni, trendingnya di negara Malaysia ni, dia dah ada, dia punya level tu dah jatuh sebenarnya. Walaupun enjin dia tetap power, tetap ada dia punya follower tersendiri dan ada dia punya signature tersendiri, tapi BMW ni tetap the best. Walaupun dia sebenarnya bukan kereta yang saya tak suka dan bukan juga kereta yang saya suka sebenarnya. Jadi dia tengah-tengah. Saya tak pernah kata saya tak suka kereta ni, saya pun tak pernah kata saya suka kereta ni. Kan? Apa yang saya nampak tu adalah pandangan saya sendiri. Kan? Itu adalah pandangan saya, rasa dia baik, dia baik. Kalau pandangan yang lain tu berbeza-beza. Taste. Ikut taste masing-masing. Okay, sekarang kita tengok interior untuk semua model BM. So model BM ni dah banyak improve. Especially yang apa yang menarik saya, dia punya seat. Seat ni betul-betul focus on track, track oriented. Dia buat betul-betul sedap dan keras. Tapi nasib baik dia datangkan sekali dengan electric seat. Kalau tengok dalam ni banyak dia menambah material-material carbon. Material carbon ni memang sinonim dengan sport car, sebab tak lain tak bukan dia nak sporty and nak reduce weight. Jadi dia tak ada pilihan lain, dia akan guna material yang serengan-rengannya. Baik, jadi saya pelik, cuma dalam BM ni kenapa banyak orang berbahas ataupun bercanggah pendapat tentang BM ni, sebab BM ni salah satunya kereta yang selalu di JDM kan. Kau nak upgrade apa? Dalam ni dah banyak carbon, dah cukup sporty, dah ada M1 button, M2 button ni untuk personalized button lah. Kenapa kau nak upgrade? Jadi manusia ni sebab dia memang takkan puas dengan satu benda. Satu benda tu mesti dia nak modify. Dah laju, nak laju lagi. Kau tahu? Kenapa kau nak upgrade sampai nak buat tempat sidai baju kat spoiler? Ya, nak bagi cium lantai, pasak bumi ni. Macam kau lah. Macam kau punya kereta lah. Jadi, kalau tengok, okay, sini macam biasalah. Tadi saya membongak je lebih. Ni infotainment. Full LCD coloured screen. Full LCD coloured screen. Dan dia punya awning untuk meter ni memang takkan silau sebab dia buat extra. And dia buat extra supaya view kita tu cantik dan kita nampak tanpa silau. Bila malam dia akan reducekan brightness tu supaya kita punya driving style tak mengganggu. So di sini ada M1, ada M2. Kita boleh personalize ikut kita punya setting, suspension, exhaust, engine, powertrain dan apa semuanya lah. Dan steering dia masih sama. Memang ada feel sport. So kalau kau cerita nak jadi pilot, bawa jet pejuang dulu masih kecil-kecil, tak dapat sebab kau rabun. Kau boleh duduk dalam ni, kau akan dapat rasa yang sama macam kau duduk dalam jet. And standard joystick, tombol gear dia, dan ni cruise control, ada tulis M4 competition. Sini standard button, ada exhaust button, dan ada auto start ni yang paling semua orang tak suka. Kereta ni ada 360 darjah, dia punya view camera untuk kita. Kalau macam kau tak reti parking, selalu langgar divider, pakai. Jangan kata tak pakai. Dalam ni pun ada beberapa compartment USB dan boleh cas, letak setabak kau kat situ. Kereta ni tak ada sunroof. Sunroof ni tak payah sembang, brother. Malaysia ni panas. Tak perlukan sunroof pun sebenarnya. Okay. Pedal shift ni memang ada merah factory fitted. Merah ni biasa lambang ganas. Okay. Dan cuma seat ni apa benda kat tengah ni, dia cuba carbon lah. Ni kalau kau brake emergency memang senak ke dalam lah. Cerita dia.
Dan tak nafikan seat ni memang membantu bila kau bawa laju, laju gila babi punya, dia memang grip. Bila kau sharp corner, kau celok-celok, seat ni very helpful. Dan dia sediakan juga steering heater. Steering heater ni pun mungkin tak pernah tekan lah daripada beli sampai ke sudah. Dan kereta M4 ni, untuk competition dan regular M4, memang dia sekali datang dengan Harman Kardon sound system. Kan? Harman Kardon sound system. Dan dalam dia hitam, belakang seat ni juga ada carbon fiber. Dia dah cuba sedaya upaya untuk reduce weight kereta ni supaya laju. Kan? 500, kau nak carry 500 horsepower, brother. 8 speed, straight seat. Engine signature BM memang itu engine dia. Twin turbo. 650 Nm of torque. Jadi lain tak ada apa nak sembang. Jadi kalau engkau rasa dalam ni seat dia ni tak tahu kenapa ada lubang kat sini. Jadi kereta ni jangan buat masyak lah pasal tangan-tangan gaib boleh masuk sini. Kau buat masyak suai nanti kau accident. Okay. Itu je dalam dia memang overall dalam dia memang peh, lawa, macam duduk dalam jet. Memang khas eh. Kalau perasan dia punya infotainment ni pun dia fokus kepada driver. Dia tak fokus kepada passenger. Pasal passenger ni biasa tak tahu apa. Kan? Memang dia tak tahu apa. Dia akan duduk nak buat Instagram, buat story, dia membongak lah tepi tu. Dan ada HUD, head up display. Itu basic info. Jadi basic info dia 3 liter. Kalau dulu M3 dalam 4 liter, itu yang dia pakai engine V8 kalau tak silap. Engine V8 lah. So M4 ni newbie dalam M series, M category, dan dia lebih wide, dia lebih berat sebab dia sport touring. Kau kena faham tu. Dia sport touring. Coupe. So tak perlu nak ringan macam Ferrari ke, nak ringan macam McLaren ke, cukup dia solid macam ni. Dia pergi pun lain macam. Okay?